Terus ngapain? Kok ganteng banget Bang Pan, Bang Bilar kayak gini. Nah, udah. Larku, Jojo aja ya. Jangan Dok, dong. Tapi yang intensi gitu. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peles Larang. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Social distancing, abangnya gak mau. Cute. Bahagianya Lesti Kejora mendapat persembahan lagu khusus dari Bang B, single terbarunya Kasmaran, yang proses syutingnya melibatkan Dede Lesti, dan tentu saja keuangan di sana pun tercipta karena jelas mereka berdua adalah pasangan yang selalu bikin cute, bikin baper, bikin kita semua. Ya, Dede Lesti tampak cantik, namun dalam unggahan beberapa momen memang sengaja tak ditampakkan karena memang senyatanya Bang B tetap menjaga kekasihnya itu tetap baik-baik saja. Karena sekarang masih masa pandemi, Dede Lesti dilakukan social distancing dari yang lainnya. Ya, karena dia adalah wanita impian si Bilar. Lihat betapa Bang B begitu gagahnya di momen ini, di momen pengambilan video klip single terbarunya. Tampak bikin cute dan cute yang lain. Bagaimana? Ya, sepenggal syair yang dilantunkan oleh Bang B untuk si Dede Lesti, ya cukup membuat kita jadi ingin segera menonton, mendengarkan dari single terbarunya itu. Ya, so sweet banget kan guys ya. Tentu hal itu karena memang mereka berdua sama-sama ingin untuk disegerakan menuju ke jenjang yang lebih serius, yakni pelaminan. Bagaimana tidak? Karena komitmen di antara Lesti dan Bilar sudah jelas. Mereka tak ingin pacaran berlama-lama. Langsung menikah apabila sudah cocok antara satu sama lainnya. Dan ini juga adalah pengakuan sejujurnya. Sehingga tak ada alasan bagi mereka untuk tidak bersatu. Tetapi bagaimanapun juga, kita sebagai fan harusnya selalu mendoakan mereka berdua agar dipersatukan oleh Yang Maha Kuasa. Karena yang namanya kehendak, manusia hanya bisa berencana, tapi Tuhanlah Yang Maha Penentu. Dan itu hanya bisa dikabulkan dengan doa, untaian doa oleh kalian fan Leslar yang menyebar di seantero penjuru dunia ini. Ya, bagaimana nggak cute guys di acara ini? Ya,
Abang Bi begitu perhatian, begitu sesuai, dan begitu romantis. Tentu dalam pembuatan video klip ini tak hanya satu yang terlampaui, tetapi beberapa pulau, beberapa keinginan mereka bisa langsung dalam satu ramuan menu, yakni pacaran, ketemuan ya, pacaran ya, dapat rezeki dan juga dapat banyak penggemar dari kita sekalian. Oke, mungkin itu saja keseruan pembuatan video klip dari Bang Bi ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Semoga diberikan kesehatan, murah rezeki, dan dilapangkan juga pikirannya. Terima kasih. Yuk, bye-bye.